Oke guys, pada video ini terjadi crash tunggal yang dialami oleh si motovloggernya langsung sebab ia low side sampai motornya nanti terbakar nih. Kejadian insiden tersebut berawal ketika si motovlogger sedang melakukan riding dengan motor KTM miliknya pada salah satu jalan yang ada di negara Prancis. Nah, terlihat jelas si motovlogger nampak begitu asik melakukan riding di jalanan yang cukup sepi serta mulus ini. Dan ia juga sempat beberapa kali melakukan aksi wheelie nih guys. Namun sayangnya, ketika ia sedang asik riding, tanpa diduga ketika akan corner di tikungan depan sana, tiba-tiba saja motornya itu mengalami low side hingga glosor di aspal ini nih. Dan tak lama setelah si motovlogger ini mengalami low side, mendadak keluar api dari dalam motornya. Sontak saja hal tersebut membuat dirinya terkejut, lalu dengan cepat ia pun mengambil botol air dari dalam tasnya untuk memadamkan api itu nih guys. Syukurnya api tersebut dapat dipadamkan setelah beberapa rider lain membantu si motovlogger. Dan dari kejadian ini, motor KTM si motovlogger itu hangus pada bagian belakangnya ya guys ya.